Hello guys, welcome back to my channel Adunio Gaming. Okay guys, kembali dengan segmen Adunio Updates. Dan kali ini kita akan memainkan game Girl Cafe Gang ya guys. Game yang sudah rilis sejak 2020, kalau nggak salah. Kita bakal lihat sejauh apa update-nya, sejauh apa karakter-karakternya, atau ada update apa lagi di dalam game ini. Okay guys, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys, dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adunio Gaming. Okay guys, let's go, tap screen to start. Name style guys ya, dan tipenya tipe gun gitu guys ya, gun slinger gitu ya. Okay. Wah, oh tunggu, ganti. Terlalu parah. Mana yang ganti nih? Kita klik ya. Change. Wait, kita kayak ini dulu, mate. Oke, okay, nice. Sudah aman. Oke. Okay. Nice. Sudah aman. Oke, okay, guys. Welcome to Girl Cafe Gang, guys. Jadi ini adalah main screen utamanya, guys, ya. Kita bakal cek satu-satu dari nama dulu, guys, ya. Dari profil kita. Jadi ini UI profil kita, guys. Kalian bisa lihat nama kalian, ID kalian, dan juga karakter card yang kalian display, guys. Kalau gua nih, display-nya ini, guys. Terus juga ada setting, ada music, dan juga ada voice pack. Jadi kalian sebelum main ini tuh harus download voice pack lagi, guys. Jadi biar kalian tuh pas story-nya nggak kentang, guys, ya. Jadi harus pakai story, guys. Oke, di sini juga ada operation. Operation tuh ini control, dan juga ada others. Oke, okay. Ini juga ada encyclopedia. Di sini kalian bisa lihat music, terus juga ada tactics, ada memories, ada posture. Oke, okay, ini ada image yang kalian dapetin di story, guys. Juga ada character profile. Oke, okay, ini jadi kalian setiap karakter tuh karakternya cuma ada 1, 2, 4, 8, 12, ada 14 guys, dan setiap karakter itu skinnya beda-beda guys. Oke, gini guys ya. Jadi misalnya karakter yang ini guys, Rokoko, misalnya namanya Rokoko nih, ada 12 guys gitu guys. Oke, terus ada weapon, terus juga ada encyclopedia weapon. Oh keren ya. Ada rarity dari biasa sampai rarity yang emas guys. Oke, kita balik lagi ke main screen utama, ada event. Biasalah event ini doang. Ya, ginilah. Ada claim, kalian bisa claim di sini. Ada terminal. Terminal ini tuh kayak inbox, guys. Tapi di sini inboxnya dicampur sama kalau kalian main Alchemy Star, kalian pasti tahu kan ya, ada yang buat chat pribadi gitu. Dan kalau kalian hoki, kalian bisa dapat story, guys, ya, dari karakter itu, guys. Tapi di sini cuman kayak ngobrol-ngobrol biasa doang. Tergantung story yang kita dapat dari main story-nya, guys, oke. Okay? Terus di sini juga ada notice biasa ya. Oke, di sini kita keluar saja. Juga ada friend. Kalian bisa send stamina ke friend. Kalian bisa dapat stamina dari teman kalian, guys. Juga ada sini juga ada clan, dan gua enggak tahu kenapa, padahal gua main game ini baru ya, guys ya. Baru 2 hari gitu. Tapi gua udah ada jadi ketua, guys. Lihat deh, Chief Adunio. Enggak jelas ya. Juga ada girls ke arah, oh ya, kok kalian pernah main terus kalian main lagi, baru main lagi, kalian bakal dapat veteran comeback, guys, ya. Sini kalian ada comeback in sampai 7 hari bakal dapat resource gacha ya, guys. Ada comeback mission, gak ada supply reload, itu adalah top up ya, guys. Oke, sekarang kita ke girls. Jadi ini, guys, ini girlsnya, guys, karakter manajemennya, guys, ya. Jadi tergantung rarity, guys. Soalnya kalau rarity yang kuning itu bintang 4, guys. Rarity yang ungu bintang 3. Yang paling kecil tuh rarity-nya bintang 1, guys. Jadi tadi kan bisa gue bilang karakternya ada 14, tapi skin-nya beda-beda, guys, ya. Salah ini si kita lihat Juno. Namanya Juno, guys. Ini skin yang swimsuit. Beda lagi sama Juno yang warna ungu yang ini. Ini skin-nya casual. Oke, jadi beda-beda ya, guys, ya. Oke, kita back. Oke, okay, kita lanjut ke cafe.
Kafe ini tuh kayak ya, jadi kayak simulasi kafe gitu guys. Jadi kalian punya kafe, kalian bisa dekor, kalian bisa training girl kalian situ buat nambahin hati, nambahin affection dari waifu-waifu yang kalian punya, ya. Sini kalian bisa make up, kalian bisa pilih yang ada tanda itunya guys, tanda jempolnya, berarti itu yang lagi laku guys. Sini kalian bisa farming duit guys ya. Disini juga ada location, disini ada second bedroom, kalian bisa dekor disini guys. Juga ada main bedroom ini guys ya. Terus juga ada backyard. Backyard itu tempat training guys. Jadi tempat karakter kalian dapetin hati guys ya. Di sini juga ada complete all, bisa di complete. Terus guys, ini bakal dapat hati guys, dan juga dapat resource duit guys ya. Oke. Kita confirm lagi saja. Terus di sini ada ini tanda ini. Kalian bisa klik orang yang ada ini guys ya, ada tanda seru gitu. Kalian bisa ada di sini tuh, maksudnya itu tanda seru kuning itu maksudnya kita bakal dapat story gitu guys ya. Di sini kalian bisa lihat bond itu story, semakin besar hati yang kalian punya, makin kebuka story-storynya yang lain ini guys ya. Maksimal tuh 100 guys ya. Juga ada wardrobe, di sini kalian bisa pilih karakter yang kalian mau tuh wardrobe gimana guys ya. Oke. Gitu guys ya. Terus di sini ada bio, di sini informasi nama karakter kalian, di sini ada Gimiari itu voice over guys ya. Birthday, zodiac sign, height, weight, measurement. Oke. Okay. Ada ukuran guys ya. Terus ada gift, kalian bisa gift karakter yang kalian punya. Di sini juga ada training, tapi dugu training gitu guys. Oke. Okay. Balik lagi. Kita ke main screen sekarang. Kita sudah girl, sudah cafe, sekarang kita ke fight, oke, okay, attack. Jadi itu ada campaign itu main story guys. Saya ada bounty hunt. Kalau nggak salah itu bounty hunt itu resource ya, farming resource. Jadi kalian di sini bisa farming duit, farming buat enhance, buat naikin level karakter kalian. Terus juga ada buat awaken sama buat limit break. Nah, balik lagi lanjut. Selain bounty hunt, kalian juga dapet battlefield processing. Itu adalah event guys. Jadi kalian sini ada bacaan tactical deduction season 6. Tinggal 4 hari lagi, dan juga happy camp tinggal 4 hari lagi guys. Jadi kalau kalian mau main buru-buru ya guys. Juga ada data drill, belum kebuka karena harus ngelesain chapter 5 stage 12. Dan number of comments. Ini juga ada number of comments lagi sama coordinated attack. Oke, kita bakal keluar lagi. Sekarang kita ke mission. Di sini ada daily mission ya. Jadi di sini cuma ada daily dong ya guys. Tapi di sini ada achievement juga yang kalian bisa dapetin buat dapetin di resource gacha guys. Terus ada shop di sini, ada buat top-up gitu guys. Ada free di sini. Oke, di sini tuh yang paling murah itu adalah 0,99 ya guys. Sekitar 10.000. Oke, kita bakal keluar. Karena gue orang free play, jadi gue gak bakal top up ya guys ya. Oke, sekarang ke team. Ini adalah manajemen formasi kalian. Soalnya kalau kalian mau pakai karakter yang misalnya mau karakter yang ini guys, yang biological, jadi ada elemen-elemennya, ada biological, ada mechanical, ada psionic, ada imun, sama erosif guys. Oke, okay. Sekarang kita ke fight, kita mau lihat gameplaynya apakah sudah berubah gameplaynya. Kita bakal mulai itu guys, kita bakal lanjut sekarang ke 4,7. Gua masih nyampe sini guys, gua masih dikit karena stack atributnya tuh katanya harus mechanical guys. Kita pakai mechanical. Oke, okay. Kita fake saja langsung. Kita nggak usah pakai itu asis menyerang manusia gitu guys. Oh, kan jadi kalau kalian download voice pack, jadi kalian bisa langsung kedengar suara guys. Kita bakal skip saja kelamaan. Kita auto ya. Kita auto saja. Tidak gerak sendiri guys. Game itu mendingan auto guys ya. Mendingan auto. Game kayak girl cafe gun gitu mendingan auto guys. Karena
game-game ini tuh game kasual guys, jadi nggak usah harus pusing-pusing strategi gitu ya, karena ini bukan turn based ya guys, jadi aktual gameplay gitu guys. Oke. Jadi itu di kalian bisa lihat ini ada tombol serangannya, kalian bisa tekan gini guys buat nyanggir nyerang terus guys. Kalau kalian tidak auto, terus kalian bisa tombol yang paling bawah itu buat menghindar guys, gitu guys ya. Juga tombol 3 ini tombol skill-skill dari karakter yang kalian punya gitu guys. Oke. Mana lagi? Bakal lanjut lagi. Oke, ini bosnya muncul kah? Oh. Oke, keren. Gue demen ini sih guys ya, animasi skillnya ya. Oke, berhasil. Oh, ini bosnya nih. Oh, ini bosnya. Sharpener, more sharpener, more tar. Oke, dodge detect. Oh, kita harus dodge detect kita guys. Oke, dodge detect. Kalau kalian misalnya tuh di bosnya tuh ada biru-biru gitu guys. Kalau kalian ngilangin biru-birunya tuh, bosnya bakal itu stagger guys. Stagger tuh jadi kayak ke-stun gitu guys. Nah, ke-stun gitu. Jadi kalian bisa serang bosnya gitu guys. Kalian gunain skill-skill gitu ya. Jadi ada timing-timingnya juga kalau buat main ginian. Kalau kalian mau main tanpa auto, itu gue sarannya sih auto aja guys. Karena main-main ini game-nya kasual banget. Disitu game yang game di situ yang ininya guys, yang ngejual itu adalah fan service-nya guys ya. Jadi kita exit saja. Kita ini ya. Kita skip. Ini tuh game ini ngejual fan service ya guys ya. Bukan game yang gameplay gitu, gameplaynya juga oke, tapi yang paling bagus ini fan service-nya. Hampir setara sama Destiny Child, tapi di sini gara-gara 3D makanya lebih sedikit hampir ya, hampir setara gitu lah ya. Nah, di kalian kalau kalian lihat di sini kalian juga bisa klik si main girl screen ini guys, yang si dia ini guys yang ngomong ini guys. Kita bisa klik gini. Kalian bisa usap-usap palanya, usap-usap mananya aja. Kalian bakal dapat hati gitu guys ya. Kita coba lagi kalau enggak salah sampai 5 kali deh guys. Oke. Ini karakter favorit gue guys ya. Kalian tau lah, kalau sering lihat video gue, kalian pasti tau tipe cewek favorit anime gue gimana guys ya. Oke, ini, abis ini kita bakal gacha ya guys. Kita coba lihat gachanya. Oh nggak salah nih, gachanya juga di sini lumayan bagus sih guys ya. Lumayan, rate-nya lumayan normal ya. Tidak terlalu susah, juga tidak terlalu gampang ya. Di standar gitu ya. Kita bakal lihat. Mana rate-nya? Ini kah rate-nya? Oh, bukan. Masih rate-nya? Oh, ini rate-nya, guys, ya. Mana rate-nya? Oke, total probability-nya 4 star character card itu adalah 3%, guys. Oke, lumayan kecil juga ya. Kalau Blue Archive 2%. Enggak, Blue Archive itu kecil banget ya. Kalau Alchemy Star 2%. Di sini lebih gede dari Alchemy Star. Gue berharap sih gue bakal dapet ya guys ya. Oke. Kita karena lagi event ini guys. Beacon Between Stars and Dust. Gue bakal ngincer ya guys. Ngincer dia guys ya. Ngincer si Juno. Juno atau enggak ini. Si Wuxia. Oke. Semoga kita dapet di antara kedua. Di antara keduanya. Dan di sini kalau kalian langsung 10 kali. Kalian guaranteed dapet 3 bintang. Atau lebih ke atas ya guys. Oke, kita bakal saya gacha. 10 kali supply 1500. Oke, okay, please don't remind me again today. Please. Oke, okay, kita bakal buka. Oke, okay, buka gini. Please. Apakah ada emas? Ah, tidak ada emas, guys. Tidak ada emas. Tadi soalnya karakternya pink. Oke, okay, pink semua, guys. Ternyata susah ya, ternyata. Susah, guys, ternyata, guys. Ya. Kita dapat moon, rare. Belum dapat gua. Juga rain, iren. Rare Lida. Oke, ini super rare lidah, gue udah dapet. Rare lagi, green, rare moon. Moon lagi dapet, rare rokoko. Moon lagi, moon semua. Oke, super rare nih si Xiao Zhen. Sayangnya gue udah dapet ya guys. Oke, seperti itu guys ya, gacanya. Agak susah dapetin bintang 3, bintang 4 nya, tapi ya.
worth it untuk dicoba karena 3% ya guys. Oke. Sudah selesai semua video dari Girl Cafe Gun guys. Mungkin segini dulu. Update dari Girl Cafe Gun ya guys. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Diam dulu ya Moon. Kalau kalian suka videonya tolong please shut up. Kalau kalian suka videonya, kalian tolong share ke teman-teman kalian dan bantu saya mencapai 500 subscribers. Really Moon? Okay, guys, bantu saya mencapai 500 subscriber guys, karena 1 subscribe dari kalian sangat berharga bagi saya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Really Moon? Just shut up for a second. Good luck. See you. Bye-bye. Cheers.